Mingo Yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new quote, where it at? Bitches on my line, and you know they come. Jalan yuk. Ya, mana tujuan kita hari ini? Mana enak ini? Untuk kita lihat rekomendasi dari Facebook, Instagram, itu nampaknya di Danau Linting itu udah ada perkembangan pesat untuk tempat wisatanya. Ya juga, udah lama banget aku gak kesana. Gak pernah deh. Nah itulah, aku udah pernah sih, cuma kemarin tuh masa pembangunannya gak seindah sekarang gitu. Oke, kita kesana yuk. Yaudah yuk, kesana kita. Berapa jam tuh dari sini? Sekitaran 2 jam gitu lah kak, 2 jam kurang gitu. Oke deh, kita gaskan. Oke, let's yuk, go. Let's go. Gitu aja. Ini mau kayak apa nih? Jakarta besar kan? Terminal kan? Terminal? Amplas? Jadi gak ada lagi nanti terminal di Simaraja itu? Masuk sini semua. Jam setengah ada. Ini kan? Iya. Thank you.
kemari tuh. Dari amplas ongkos 30.000 loh kemari. Sampai dalam sini. Iya, sampai dalam sini. Aku pernah nganter sekali. Enggak dapat. Tahunan juga aku nggak lewat sini. Jadi putar ke sana kemana? Hah? Ujung-ujungnya terus. Nah, harusnya ke sana udah cantik, udah nggak ada dump truck lagi yang lewat. Ban truk habisnya sini aja.
talun pernah di kasar. Apa? Hah? Apa kamu? Nah, pantai kasar kayak sungai-sungai ini. Kiri kan? Ya kiri. Karena dari tua. Balik lagi kan? Iya. Nah, luar lurus panjang habis-habis. Yang punya lupanya dari simpang kayu besar itu mana simpang ya? Nanti lah di sana. Mana? Jauh lagi. Ketemu Tanjung kan? Iya. Itulah gak karena itu aku ke Galang, nyasar. Dari kayu besar itu? Iya. Ke dalam itu? Tembus ke Galang aku. Sini masker 15.000 lupa sih enggak nih kotak itu polisi Tanjung Rawa Tiga Juhar. Oh ini simpang ya. Kita ke kanan kita balik moral kan? Ya. Pajak.
Sinarang tadi ya. Belum ada map, belum nengok-nengok map kok ya kan? Iya, nanya sana, nanya sini. Oh iya bang, terus lagi bang. Itulah warga nih kok ditanya, iya bang, paling bang sedikit lagi sampai. Malah sejam lagi baru sampai. Ada pun map apa ya pak? Belum ada dulu ya kan? Hah? Ada pun map? Ada iya. Belum memadai. Iya. Karena ada kali map pun kalau jauh kali malas juga cewek itu diajak. Iya, jauh kali pun katanya gak salah. Kalau gini kan meraba-meraba seneng aja deh. Tanya-tanya bentar lagi nih tuh, bentar lagi. Kalau nanti mau diajak lagi ya nggak mau lah. Jauh kan. Nanti kena virus dulu dia. Nggak takutnya ada razia masker sini kan? Ya. Nggak kasih masuk aja ya. Jauh, kasih masuk. Ya di atas ya sekarang buat nilai kan resiko dia kalau longsor aja ya longsor berat itu kan udah di apa juga sama paku bumi iyalah rumah tingkat. Berapa detik ini? Udah selama ngerekam udah habis 5 giga. Ini tadi? Iya memori ya. Besar ya isinya ya. Ya. Bagaimana ngeditnya kan? Terus ada lagi. Thank you.
izin nih susah kali. Kampung Med. Hah? Iya. Dari tol kan, tol sampai sana rusak. Datang rame juga. Kan cuma gitu aja yang ditengok kan. Ya terjun itu. Heeh. Rame lah. Tertinggi gitu loh tuh. Iya. Kan enggak ada bendungan kan. Sebenarnya jauh sih dari bendungan. Kalau kita naik ke bendungan jalannya macam lagi. Danau bendungan itu. Iya. Batu. Itu dari batu bara kan? Batu bara. Hah? Dari Toraja. Iya. Dari kisaran 1 jam lagi ke sana. Ke titik lokasi. Ke lokasi 2 jam lah. Jalan. Itu kan tembus juga kan? Jalan kita.
1 jam kenapa? Jalan kampung.
Nah, terus terus terus. Jelas kau. Kan enggak lucu ya kan? Ini pemandian air panas. Kita 1 menit lagi sampai ya. Oke dia, ini simpangnya nih, ini. Ah, kelewatan. Oke, ini dia objek wisata Danau Linting. Yuk kita masuk saja. Cantik ya, dulu nggak ada gini-gininya nih. Masuk aja ke dalam, udah ada tembok-temboknya, ada tugu selamat datangnya. Sepi kali ya, memang ini kena terlalu pedalaman mungkin.
Oke, ini orang ini udah sampai luan. Nah, untuk retribusinya sendiri berapa nih? Tiket masuk 5.000 per orang. Untuk parkirnya 5.000 juga ya. Oke, gaskan. Ini salah satu bangunan terbarunya ya. Aku terakhir kemari ini belum ada nih bangunan ini. Ini untuk melihat lokasi Danau Linting lebih dan lebih baik lagi. Ini gara-gara abang ini nih kemarin nih, dia terus yang ngajakin Danau Linting. Jauh-jauh dari Kisaran, masa belum pernah katanya. Oh, Danau Linting. Di sekitar jauh-jauh dari Kisaran, guys. Untuk melihat sini aja. Melihat ke sini. Oke, kira-kira tadi dari Amplas ini 1.5 jam ya? Jam setengah. Nau nyasar. Nau nyasar. Ya, sebelumnya memang udah pernah kemari. Dulu belum ada tempat tingkat-tingkat gini nih untuk melihat pemandangannya. Bawa kacamata ya. Tapi kacamata aja bilang. Ini mau berselfie Ria ya. Kak, minjem kak. Ya, orang ini rebutan kacamata. Astagfirullahaladzim. Hai guys, kita udah sampai ke Danau Linting. Danau Linting ini air panas. Mana danaunya kak? Danau Linting punya dua warna. Dia warna hijau, toska, sama warna biru. Ini kebetulan yang ada warna pas kita kemari ini warna biru. Air di Danau Linting ini berupa air panas tapi nggak bau belerang. Itu keunikannya. Oke, menurut penelitian, kedalaman Danau Linting ini belum diketahui sama sekali. Pernah dicoba sih dulunya, tapi nggak ketemu juga kedalamannya seberapa. Oke, guys, sekarang kita explore lagi. Yip, guys. Kita cek ke atas. Oke, ini orang ini mau berselfie Ria dulu di atas ya. Nah, memang nih inilah bangunan barunya daripada yang dulu. Udah ada bangunan tingkatnya untuk menikmati lebih keindahan Danau Linting. Gak ya lah abang, ini jauh nih dari Kisaran tapi ngekos di Medan. Banyak gaya pada uang jajan nih. Tapi memang banyak sih uang jajannya memang. Dari sini nampak semua ya, tuh biru. Benar sih biru tuh karena terlalu dalam ya, nggak nampak dasar itu. Pikir aku nampak gendut ya kan, dia nampak gendut juga, lebih buntal dia loh, kan sama-sama buntal, enggak lah buntalan dia lah, dia pendek, pikir buntalan aku, ada juga. Oke, cekin.
Dia pendek lu. Sini alay kali men lagi. Mana kita sini aja? Keren, lu keren. Ini hasilnya ini kayak mana? Kayak ini aja lah. Menu-menu HP ku aja. Tuh, mau main ayunan kalian. Tuh, kalau berani. Wah, jatuh aku ketawa. Itu makan di atas itu aja kok kita tuh. Hah? Ya elah, orang ini masih mau foto-foto. Gani mau berfoto-foto ya. Tuh. Muat itu. Hah? Muat pantatnya? Muat tapi enggak. Enggak pandai aku. Dia enggak pandai naik, boy. Pandai. Bawa ini aja foto-foto aja, ayo makan. Enggak usah Kak, putus Kak, putus. Pengen lah. Udah we makan dulu napa? Habis itu kalian foto-foto seterah kalian lah. Ngapai kakak? Kakak ngapai? Main ayunan. Hah? Mas ayunan ada di sini. Kak, putus, aku yang ngeri ya. Oke, yuk kita gas lagi yuk. Ya. Tinggal orang ini yuk. Tapi cuma satu nih nyari. Mau makan muslim yang mana? Oke, enggak tahu. Jalan pop mie aja lah. Hah? Pop mie aja lah. Kakak sebelah sini lah. Sini lah itu yang minum tuh. Apa yang rusak pemandangan? Itu sponsor loh, sponsor baik. Udah bisa dibayar Tupperware kita nih. Ini bakso. Enggak ada. Hmm? Enggak. Baisar lagi, baisar lagi. Ini masih kecil ban masak-masak. Iya, kayak aku dulu gitu. Tuh kakak main ayunan tuh. Ini. Kok tengoklah ada rantingnya kayak gitu. Apa enggak patah lu ngopeng. Hah? Kuat lu. Ayun kuat. Jadi menurut kakak kayak mana tempatnya sejauh ini?
Kalau untuk tempat ngadem, mantap. Meluangkan waktu, menghabiskan waktu sama keluarga, sama teman, sama pacar, sama suami. Suami, di mana dirimu? Aku mencarimu. Ya, ya, ya. Kami lagi ya. Nyari lu. Ya. Sa, biar aja. Biar aja, biar. Iya. Hah? Ini kita cari rumah makan muslim yang mana? Iya. Ini cocoknya untuk foto aja cuma. Nanti nggak ada bacaan ininya, nggak nama. Hah? Mau dibagus sih? Nggak bisa. Bisa aja. Dipaku aja. Foto-foto kan. Kok gak cetak katanya tadi ya? Cetak gitu kenapa ya kan? Tau! Apa? Cetak gitu. Pak. Dek, kan lu punya dek. Enggak kak, nyantai aja nih. Enggak, ini pondok ini. Saya situ aja. Hah?
mana? Bisa pakai pondok aja duduk situ. Oh. Hah? Sen? Dapat view high-high ini. Dapat ya kan high? Kenapa lah landscape ini? Landscape. Oh iya. Ya wale. Kak, mie goreng lah. Ah. Dua. Aku usah kasih telur ya. Telurnya dipisah. Enggak, memang enggak suka telurnya mau dipisah. Ya untuk aku aja telurnya pisah iya, aja. Iya, telurnya. Oh, boleh lah. Jangan dicampur. Bisa boleh. Oh, ribet kali sih makan. Di dadar. Jangan dicampur sini. Lah, Oma. Yang manis dingin. Dua. Aku panas. Aku luwak panas. Manis dingin berarti dua. Kan bingung kakak kan, catat kapok. Catat aja kak. Gak salah dia kak. Salah dia. Kirim dulu. 0821. Kirim punya kakak. Mau aja. Ya iyalah mau. Tunggal WP ya dulu. Ini hosponan. Baru pake? Ada 21. Oke. Yan, kita kan ini udah nyampe nih, nah. Danau Linting. Apa yang kamu rasakan perbedaan Danau Linting 5 tahun yang lalu sama sekarang? Kalau aku sih memang belum pernah kemari sama sekali, ini the first time. Kalau perbedaan sih tentang pembangunan sih kak. Pembangunannya tuh udah banyak berkembang sih. Kayak dulu di depan situ gak ada tempat-tempat foto-foto, itu gak ada dulunya. Sekarang kan udah dibangun untuk foto di situ gitu. Buatan Danau Lintingnya juga ya? Iya, udah ada Danau Lintingnya juga udah di perbaiki juga, walaupun itu juga ada rusak sedikit kan. Oke. Jadi oke lah ya, perjalanan selama kemari jalanannya ada sedikit kerusakan, tapi so far so good. Oke. Bye. Jadi kakak yang pertama kali kemari kayak mana? Hah? Keren aja. Ya, kalau untuk tempat nyantai oke lah. Tempatnya teduh. Tapi enggak bisa mandi-mandi ya. Enggak bisa jebur-jebur. Oke, pasangan. Kita next ke gunung-gunung lagi ya. Oke. Okay, bye. Bye-bye. Jadi sampai saat ini memang ini untuk dalamnya tidak diketahui ya. Bahkan orang luar negeri aja belum tahu nih kedalamannya berapa. Jadi buat kawan-kawan, kalau nggak bisa berenang jangan berenang, kalau mau nekat silakan. Jadi kita cari makanan dulu ya. Oke. Okay. Ya weh, makan siang dulu kita. Hah? Makan siang di mana? Di bawah. Oke, okay, let's go.